Polres Simalungun menggelar acara puncak Millennial Road Safety Festival yang dilaksanakan di lapangan asrama polisi Polres Simalungun. Ribuan kaum milenial ini terlihat sangat antusias mengikuti acara. Acara puncak diawali dengan giat gerak jalan sehat pada pagi hari, dan pada acara Millennial Road Safety Festival, Polres Simalungun juga menggelar aksi sosial seperti sunat massal, pembagian kaki palsu gratis untuk korban kecelakaan lalu lintas, serta pasar murah. Tak lupa diadakan deklarasi generasi milenial yang peduli keselamatan berlalu lintas. Menurut Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan, selama pelaksanaan Millennial Road Safety Festival untuk wilayah hukum Polres Simalungun tak ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas. Kapolres juga mengatakan Millennial Road Safety Festival merupakan salah satu acara untuk mempererat persatuan bangsa di kalangan generasi muda sebagai kaum milenial. Acara ini merupakan agenda sosial tertib lalu lintas sebagai upaya peningkatan dan pengukuhan persatuan bangsa di kalangan generasi muda dan didesain dengan menyesuaikan kebutuhan kaum milenial dengan mengambil tema mewujudkan generasi milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. Hadirin yang saya banggakan, pada kegiatan Millennial Road Safety Festival yang kita laksanakan pada saat ini, mari kita bersama-sama mengikuti acara kegiatan sudah dilaksanakan dengan jalan sehat, senam kapal, pesan dan jaya keselamatan berlalu lintas, serta deklarasi keselamatan berlalu lintas sudah dibuat tadi. Pertemuan kecil, hiburan artis. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.